Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat rumah modern dan simple. Yeay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat tutorial ini itu karena ada yang request ya guys. Ini nama channelnya dari Kak Christine Lynn Cares. Terima kasih ya kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. And jangan lupa video BNJ, selamat nonton. Hello, hello guys. Jadi sesuai nama judulnya, kita akan membuat itu rumah yang modern tapi itu kayak simple atau gimana gitu ya guys. Aku tuh udah tahu pola-pola semuanya, jadi kayak wah mudah banget gitu. Ya oke, kita langsung bikin guys. Pertama bikin ukurannya dulu gak sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih di sini 8 guys. Oke, sekarang kita ke sana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, salah guys. Betul, maaf banget kalau dari tadi waktu pas awal-awal intro tuh aku tuh kayak ngomongnya salah-salah gitu guys. Soalnya kan ini udah jam 3, jadi kayak udah mulai lemas banget gitu. Kayak udah lapar, tapi kita harus sabar ya guys. Soalnya aku tuh kemarin kan lapar banget nih guys. Kata mamaku kalau bulan puasa itu harus sabar gitu. Dan kalian juga gak boleh marah-marah gitu kan guys. Kayak dosa banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10, 11, 12. Nah di sini ukurannya aku 12. Oke, tapi tuh ini tuh kayak beda gitu guys. 2, 3, 4, 5. Aduh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di bagian sini itu berapa tadi, 14 ya guys. 2, 3, 4. Oke, kayaknya sepertinya 4 aja. Kalau banyak-banyak tuh kayak gimana ya? Ya gak gimana-gimana sih, cuma males aja. Oke, seperti ini. Oke. Seperti biasa kalau di bulan puasa kita agak sedikit lemas. Bukan sedikit tapi banyak ya guys. Soalnya kan puasa menahan lapar. Jadi seperti ini, saya suaranya sangat-sangat beda atau sama ya guys. Menurut aku sih agak lain gitu. Kayak suaranya tuh gimana sih? Kayak udah beda sekarang ya, karena kan kita udah mulai masa pertumbuhan gitu kan guys. Kita juga udah mulai tambah besar gitu loh. Jadi kayak suara kita makin lama makin gede gitu ya, kayak besar aja gitu. Kok aku salpok gitu sama suara aku sendiri, kayak loh suaraku kok beda, kenapa? Aku bingung, ternyata pertambahan umurnya guys. Ya Allah, baru tahu ya guys. Padahal mah apa sih namanya, aku udah sebulan yang lalu gitu atau belum sebulan ya, nggak tahu, intinya seperti itu. Tapi tuh kayak baru berubah sekarang loh aku, dari sifatnya, aduh, dari sifat, terus apa kayak suaranya gitu kan, kayak beda banget, jauh dari yang lain guys. Sumpah kayak wah amazing banget gitu. Ya Allah, aku tuh baru tahu. Berarti kalau aku umurnya udah tahun, berarti suara aku tambah besar dong guys. OMG. Oke, kita lanjut aja. Aku udah gak sabar kalau kelas 5 kan berarti umur aku naik. Gimana sih, kayak tambah besar lah ya. Tapi kan
kalau udah ganti gitu tahunnya. Kalian umur berapa guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Ini udah jam berapa sih? Lama banget buka puasanya. Masih lama. Kayak rasanya tuh pengen makan, minum. Hei ya Allah, masih bulan puasa juga. Sumpah kayak tadi kan di sekolah ada air galon kan guys, aqua atau le mineral gitu, kalau nggak salah sih aqua ya. Ya aqua, kita bahas tentang itu aja ya guys. Nah itu tuh kayak teman aku tuh kayak deket-deket sama galon aquanya kan, kayak mungkin haus lah ya guys. Cuma kayak aku pengen minum tapi takut batal. Terus tanyain, aku tadi dikasih tantangan kan guys, tapi aku tuh nggak mau. Dan kalian tahu tantangannya apa? Nah jadi tantangannya adalah aku disuruh minum. Ya aku nggak mau lah guys. Ya Allah, aku nggak mau kalau minum. 2, 3, 4, 5. Nah 5 seperti ini aja ya guys. Aduh, 2, 3, 4, 5. Nantinya kita bikin itu seperti ini aja guys. Jadi kalian kalau mau bikin lebih simpel dari aku juga nggak apa-apa sih. Nah jadi intinya kalian bikinnya seperti ini aja. Sekarang aku mau kasih kayak tiang-tiangnya gitu ya guys. Bentar dulu ya guys. Oh ya guys, tadi aku lupa banget nih kasih tahu barang-barang yang aku butuhin kan. Jadi cuma dikit sih atau banyak ya, aku nggak tahu dah. Nah jadi ini batu bersinar, wal putih, batu bulat, pintu akasia, kaca, lempeng kayu akasia, dan blok rumput ya guys. Jadi ya aku bikinnya jadi kayak simple aja gitu. Cuma aku kan sebenarnya tiru kayak niru di bukan kawaii word ya guys, tapi itu aku niru kayak di gambaran asli gitu kan. Kayak wah ini kayaknya simple plus modern gitu kan. Jadi ya udah aku pakai yang itu aja, tapi agak sedikit beda ya guys. Dari warnanya dan bahan-bahannya beda semua. Lagian ngapain sih disama-samain gitu kan. Lagian juga nanti jadinya kayak gak mirip, jadi kayak kesel gitu kan. Tapi kayak gimana ya, agak gimana-gimana dah. Intinya seperti itu, aku bingung jelasinnya guys. Suara aku beda, tapi aku bangga. Apaan coba. Oh iya, lupa satu bahan lagi guys. Sorry guys, serak. Bentar. Ya kali kalau aku minum, ya kan puasa masa minum. Kok agak lain banget. Nah, kita kasih pintu akasia. Nah, kalau udah seperti ini ya, intinya seperti inilah ya guys. Aku bingung banget mau jelasin gimana. Pasti gak jelas. Nah, oke, kalian bikinnya kayak begini ya guys. Oke, bikin seperti ini aja. Ini kalian kalau mau bikin lebih simpel dari aku ya guys, kalian boleh tiru seperti ini atau mau bikin yang lainnya, boleh banget gitu kan. Cuma aku tuh kayak bikinnya beda aja gitu. Soalnya kan mintanya modern sama simple atau apa gitu, aku lupa. Nah itu jadi aku bikin yang kayak begini aja gitu loh guys. Nanti atapnya aku pakainya tuh lempeng-lempeng itu. Entah lempeng apa ya. Lempeng, aduh apaan sih. Ya Allah sabar. Puasa weh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, besok libur 2 hari. Ya kan memang udah wajib gitu, udah biasa. Masih. Nah mungkin seperti ini kan guys. Tinggal kita kasih batu bersinar yang sangat membingungkan. Ini gimana sih konsepnya. Ya Allah. Nah kan ini. Nah aku kasih batu bersinar dulu ya. A few moments later. Nah oke, udah jadi kan seperti ini nih guys. Nah oke, seperti ini. Tinggal kita kasih lempeng kayu akasia aja gitu. Ini kalian sesuaiin aja sama seperti di sini. Ntar aku kasih seperti ini dulu ya guys. Nah kan kalian bikinnya seperti ini nih guys. Nah ini kalian tinggal susun-susun lagi aja di atasnya. Tapi jangan
jangan contohnya kan seperti ini, masih seperti ini ya guys. Nah kalian tuh langsung bikinnya kayak begini. Nah itu salah guys, harusnya tuh bukan seperti ini tuh, bukan, tapi lebihin satu aja. Nah taruhnya tuh di situ guys, jadi bukan langsung di sininya, itu salah ya guys. Jadi bukan seperti itu, tapi seperti ini di tengah-tengah gitu. Udah lebihin satu gitulah ya, intinya aku juga bingung gitu kan sebetulnya namanya apa gitu. Jadi ya intinya bikin seperti ini aja gitu. Oke? Okay? Ya kalau di bagian sini juga gak apa-apa sih, kayak terserah kalian aja gitulah. Aku sih ngikut kalian aja guys. Oke. Bahkan ukurannya pun karena aku gak tahu ukuran aslinya, aku pun ngarang. Jadi kayak seperti apaan gitu, ngarang banget. Tapi gak apa-apa sih, daripada kagak jadi gitu kan. Ya enggak sih, kalau menurut aku sih iya-iya aja. Bingung mau ngomong apa lagi ya guys, soalnya aku kehabisan ide ngomong. Apaan maksudnya kehabisan ide ngomong? Ya karena saya lagi puasa, gimana sih. Nah oke, seperti ide, nah begini guys. Astagfirullahaladzim, sumpah. Kayaknya begini aja kah, emang cocok. Iya cocok-cocokan aja lah ya ke guys, aku bikinnya tuh kayak begini tuh ya, ini segini, kasih kaca biar estetik ya kan. Aku sebenarnya sih nggak pikiranku aneh-aneh semua guys. Bingung dah semuanya nih. Sumpah please udah bingung banget. Mau ngomong apa terus habis itu. Ini gimana maksudnya? Hah? Ini gimana salah? Gak tahu. Tahu-taunya jadinya seperti ini. Aduh capek. Ya Allah, jangan lupa di rating ya guys. Ini udah jadi, nanti kalian kalau misalnya mau ditambahin hiasan, boleh ditambahin seperti hiasan seperti ini guys. Nih aku liatin aja ya, daun azalea berbunga gitu kan, karena kan kayak bagus. Nanti kalian kasih di sekeliling rumah-rumah kalian yang udah kalian bikin seperti ini ya guys. Nah udah jadi, jangan lupa di rating. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum guys, next video, bye bye.